kalau misalkan kamu bosen sama aku gimana? Kalau aku bosen sama Mas, aku bakal nginget-nginget apa tujuan kita dulu bersama. Terus aku juga bakal inget-inget apa yang udah kita laluin dari dulu sampai sekarang. Kalau misalkan ada orang ketiga masuk hubungan kita gimana? Kalau ada orang ketiga, Mas tenang aja, aku gak akan nyalahin orang ketiganya kok. Gitu. Tapi. Tapi apa? Hati-hati aja ya.